Jaguar adalah raja di habitatnya. Mereka dianggap sebagai hewan yang paling kuat, paling dominan, paling ditakuti, paling dihindari, dan tidak ada lawan yang sebanding dengannya di kawasan Amerika Selatan, di mana itulah habitat utamanya. Seperti itulah pendapat yang banyak diyakini. Tidak salah juga, karena hampir semua hewan berhasil dikalahkan oleh jaguar, menyebabkannya mendapatkan gelar yang seharusnya. Sama seperti singa, harimau, orka, beruang kutub, burung elang, dan lain sebagainya. Kita sering menyaksikan betapa hebatnya jaguar ketika mengalahkan kaiman, saudara buaya yang berukuran besar. Kita juga sering menyaksikan jaguar yang tengah memburu anaconda, salah satu ular dengan ukuran terbesar. Kita juga bisa menyaksikan betapa hebatnya mereka dalam memburu mangsa lain yang ada di sekitarnya. Tapi ada satu hewan yang terbilang susah dikalahkan oleh jaguar. Dialah giant otter, atau giant river otter, atau berang-berang sungai raksasa. Hewan yang sebenarnya lebih kecil dari jaguar, tapi mereka tangguh dan sering menyebabkan kesulitan bagi kucing terbesar di benua Amerika itu. Beratnya antara 20 hingga 30 kg. Bandingkan dengan jaguar yang beratnya bisa mencapai 100 kg atau bahkan lebih. Tentu mereka terbilang kecil bagi jaguar, di mana perbandingan ukurannya sekitar 1 banding 3 atau bahkan 1 banding 4. Jika dibandingkan dengan anaconda atau kaiman, seharusnya mereka lebih mudah dikalahkan oleh jaguar. Tapi toh nyatanya, jaguar seperti menemui jalan buntu ketika coba mengalahkan giant otter. Berkali-kali jaguar coba memburu dan memangsa giant otter. Hasilnya, berkali-kali pula jaguar harus kecewa karena perburuannya gagal total. Bahkan, jaguar harus mengalami luka yang lumayan parah karena serangan balik dari giant otter. Saking berbahayanya giant otter, bahkan menyebabkan beberapa jaguar harus kabur melarikan diri ketika keduanya bertemu. Apa yang menyebabkan jaguar seakan ketakutan ketika menghadapi giant otter? Alasan pertama adalah keberanian yang dimiliki oleh giant otter. Mereka adalah hewan yang sifatnya ngeyel, ciri khas dari keluarga Mastelidae. Jika kita perhatikan, hampir semua anggota keluarga Mastelidae adalah hewan pemberani. Mereka terbiasa memburu berbagai jenis hewan, bahkan yang berbahaya dan ukurannya lebih besar. Mereka juga tidak takut jika harus menghadapi para pesaingnya, yang bahkan lebih besar atau lebih banyak jumlahnya. Dengan sifatnya yang pemberani, giant otter tidak harus merasa takut jika menghadapi jaguar. Mereka percaya diri jika harus melawan sang raja, dan ternyata sikap yang diambil memang menyebabkan jaguar mengalami kesulitan. Ketika hewan lain kabur dan coba menjauhi jaguar, giant otter pasang badan dan coba melawannya. Itu adalah respon yang sukar dipercaya dan menyebabkan nyali jaguar agak menciut. Jaguar hidup sendiri, sementara giant otter hidup bersama. Kadang mereka hidup dalam kelompok dengan anggota yang banyak. Perbedaan jumlah tentu jadi catatan selanjutnya, apalagi giant otter punya kerjasama yang apik. Ketika sendirian, giant otter biasanya akan berpikir ulang jika harus melawan jaguar. Pasalnya secara individu, peluangnya untuk menang terbilang kecil. Tapi dengan adanya pasukan, giant otter berani menghadapi sang raja. Bersama pasukannya, giant otter bukan hanya berhasil menghadapi jaguar. Beberapa hewan juga berhasil mereka kalahkan. Tentu kebersamaan mereka jadi nilai tambah baginya. Serangan utama giant otter adalah gigitan. Mereka punya deretan gigi taring yang tajam, menyebabkannya bisa melakukan serangan yang lumayan berbahaya. Dan ada banyak sekali bukti yang menunjukkan betapa berbahayanya giant otter. Mereka pernah kedapatan tengah memakan ular, ikan besar, bahkan sekelas kaiman juga berhasil dimangsa. Ketika menghadapi jaguar, mereka melakukan serangan balik yang menyebabkan jaguar harus jaga jarak. Bahkan ada momen di mana giant otter berhasil melakukan gigitan dan menyebabkan luka pada tubuh jaguar. Jangan lupakan juga serangan cakar yang dimiliki oleh giant otter. Itu adalah senjata lain yang pastinya berbahaya. Mereka punya cakar yang lumayan panjang, tajam, dan jika tertusuk bisa jadi masalah serius.
Jaguar mungkin jadi salah satu kucing dengan kemampuan berenang yang paling hebat. Tapi kemampuan mereka bukanlah tandingan dari Giant Otter. Seperti nama lainnya, Giant River Otter atau berang-berang sungai raksasa. Mereka adalah penghuni sungai yang menghabiskan waktu lebih lama di dalam air daripada di daratan. Jaguar tahu bahwa kemampuan Giant Otter di dalam air lebih hebat. Makanya, dalam beberapa interaksi, Jaguar sangat menghindari pertarungan di dalam air. Pasalnya mereka sadari diri dengan kemampuan yang dimiliki lawannya. Andai keduanya harus bertarung di daratan, Jaguar tentu lebih leluasa dan berpeluang lebih besar untuk mengalahkan Giant Otter. Sayangnya Giant Otter lebih sering berada di dalam air. Dan mau tidak mau, Jaguar harus bertarung di dalam air jika ingin mengalahkan Giant Otter. Jika harus balapan lari, Jaguar menang. Tapi dalam urusan kelincahan, khususnya di dalam air, Giant Otter punya level yang berbeda. Mereka adalah hewan yang lincah, bisa bergerak dengan bebas, dan gerakan kecil mereka jadi masalah bagi Jaguar, karena bisa saja mereka melakukan serangan balik dengan kelincahannya itu. Bagi para pemangsa, menghadapi mangsa besar rasanya lebih mudah daripada harus menghadapi mangsa yang lincah. Terbukti dari susahnya Jaguar menangkap Giant Otter, atau singa yang dikocek oleh Gazelle, atau buaya yang gagal menyergap mangsanya. Sementara ketika menghadapi lawan yang lebih besar, mereka malah bisa mengalahkannya, meski kalah ukuran dan bahkan kalah tenaga. Kita bisa melihat bagaimana singa berhasil mengalahkan kerbau, kuda nil, atau bahkan gajah. Kita juga bisa melihat bagaimana harimau berhasil menjatuhkan gaur. Di lautan, kita juga bisa menyaksikan kehebatan orka ketika mengalahkan paus lain yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Kelincahan Giant Otter jadi masalah bagi Jaguar. Hampir semua keluarga Mastelidae memiliki tubuh yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan mangsa dan pesaing di sekitarnya. Tapi toh nyatanya mereka bisa menghadapi hewan yang lebih besar. Menunjukkan bahwa mereka adalah hewan yang kuat. Giant Otter bukanlah hewan sembarangan. Mereka dengan ukurannya yang terbilang besar di dalam keluarga Mastelidae tentu punya kekuatan yang juga hebat. Jaguar bakal mengalami kesulitan jika harus menghadapi Giant Otter dengan kekuatannya yang luar biasa. Dengan berbagai kemampuan yang ada, rasanya tidak aneh jika Jaguar kesulitan menghadapi lawan yang lebih kecil darinya. Mereka adalah pesaing yang lumayan berbahaya bagi Jaguar. Berkali-kali Jaguar harus mengakui kehebatan Giant Otter. Tapi admin yakin, suatu saat Jaguar akan menunjukkan kehebatannya dan berhasil mengalahkan Giant Otter. Selain Giant Otter, sebenarnya ada beberapa hewan yang lumayan mengancam eksistensi Jaguar sebagai Raja Hutan Amazon. Mereka adalah Caiman, yang jika ukurannya besar dan menyerang bersama, bisa jadi masalah bagi Jaguar. Lalu Anaconda besar, yang bisa saja menguji Jaguar dengan belitan tubuhnya. Giant Anteater juga berbahaya, karena bisa melakukan serangan dengan cakar panjangnya. Lalu ada Pekari, yang beberapa kali berhasil menyeruduk Jaguar. Hingga saat ini, keberadaan para pesaingnya itu bukan masalah berarti, karena Jaguar masih jadi raja di habitatnya. Keberadaan mereka adalah sesuatu yang wajar, berguna sebagai penyeimbang. Sama seperti singa yang harus menghadapi gangguan dari hyena, macan tutul, cheetah, buaya, anjing liar, dan pesaing lain di sekitarnya. Atau harimau yang juga harus menghadapi buaya, anjing ajak, beruang, dan lain sebagainya. Keberadaan para pesaing mungkin jadi gangguan bagi para raja. Tapi keberadaan mereka juga penting karena bisa membuatnya tetap waspada dan terus meningkatkan kemampuannya demi menjaga posisinya sebagai pemimpin. Giant Otter, salah satu hewan kecil paling mengganjal bagi Jaguar. Keberadaan mereka masih menjadi sesuatu yang membuat sang raja penasaran untuk mengalahkannya.